nanti kita ke depan, dan mudah-mudahan akan lebih matang lagi Pak Ibnu ke depan. Saya di sini sebagai ketua umum dan sekaligus pembina Kompas juga sebagai moderator gitu ya. Nah, Pak Ibnu di sini juga sudah punya rancangan biar nanti klop. Nah, ini saya akan berikan dulu ke Pak Camat untuk bagaimana kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah kaitan dengan Kecamatan Sukasari, karena ini sudah menjadi proses perbincangan netizen gitulah bahasannya. Jadi di tingkat Jawa Barat, karena kami juga sering dapat komen di Instagram ataupun di Facebook, komen-komen dari luar kabupaten. Jadi ini sudah pada kancah luar daerah gitu ya. Dan bahkan ini sudah disampaikan oleh secara keseluruhan secara nasional ya. Dan saya pernah diwawancara oleh Kementerian Pariwisata pada waktu itu yang dijadikan sebagai majalah destinasi. Ini diangkat menjadi sebuah wacana baru. Ini adalah awal prosesnya, walaupun memang mendadak. Kenapa mendadak? Karena yang direncanakan biasanya tidak jadi. Jauh-jauh hari saya menganggarkan berbagai kegiatan, namun dengan berbagai kegiatan dan kesibukannya juga ternyata Allah belum mentakdirkan ya. Sehingga pada kesempatan kali ini, bertepatan pada tanggal 29 Desember, sebetulnya hari ini tadinya agenda saya juga adalah tes cakep Pak, saya cakep itu calon kepala sekolah. Jadi pertama kemarin saya dipanggil harusnya, tapi alhamdulillah digeser ke Januari. Jadi saya tadi mau menyebar, Pak Ibnu, menyebar pamflet itu ragu-ragu awalnya, karena khawatir ketika saya sudah sebar pas pelaksanaan tanggal ini itu kecewa lagi. Tapi alhamdulillah ke Januari. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalau yang tidak baik ya jangan gitu ya. Iya, tapi kalau yang terbaik menurut Allah maka mudah-mudahan itu terbaik. Dari proses itulah maka ngopi harus terlaksana. Mudah-mudahan ini ngopi pertama, tetapi the excess dari hasil ngopi ini bisa mempublis, karena rekan-rekan dari Orang Purwakarta, mungkin aku di Orang Purwakarta akan belajar. Terus kemudian ada dari Input, ini juga dari Purwakarta TV, Kang Sonai, itu para penggiat sosial di Kabupaten Purwakarta. Itu insya Allah akan meliput semua kegiatan, dan kita mudah-mudahan share. Dan ini menjadi inspirasi itu tadi, mudah-mudahan menjadi inspirasi ke depan, mau ngopi apalagi nanti ke depan, dan mudah-mudahan akan lebih matang lagi Pak Ibnu ke depan. Kita buat agenda-agenda yang lebih matang supaya acaranya juga matang dan orang-orang yang hadirnya juga matang. Kenapa hari ini juga dengan berbagai kekurangan dan kondisi situasi saat ini, tetapi memang awalnya khawatir tidak jadi, tetapi alhamdulillah berkat dorongan dari Kampung Pasir Jati Luhur, acara ini bisa terselenggara. Tepuk tangan untuk Kampung Pasir Jati Luhur. Mudah-mudahan bisnis dan apa yang diniatkan oleh Kampung Pasir Jati Luhur untuk kebermanfaatan semuanya, untuk keberkahan semua mudah-mudahan cepat terlaksana Pak Ibu. Dan saya di sini sebagai ketua umum dan sekaligus pembina Kompas juga sebagai moderator gitu ya. Jadi diborong. Tapi mudah-mudahan dari ngopi ini banyak anak muda yang terinspirasi dari hasil proses keberhasilan Pak Ibnu itu sendiri sebagai pengusaha yang mampu mendirikan proyek besar di berbagai daerah
termasuk salah satunya ada di Kabupaten Purwakarta. Juga nanti Pak Camat yang akan membahas kaitan dengan kebijakan daerah. Bahkan kemarin kita juga langsung berbicara dengan Pak Sekdis Kabupaten Pak Heri. Dan nanti mudah-mudahan beliau akan mendorong ini menjadi kawasan khusus, karena menurut beliau nanti saya minta diundang juga dari pihak Perhutani dan pihak PJT2. Nah, jadi PJT2, Perhutani, pemerintah daerah, dari pengusaha, ini Sukasari, mana mau jadikan kawasan khusus, mana yang bagian Perhutani, mana bagian PJT2, agar sinkron, agar kita selaras bagaimana mengolah Sukasari ini. Karena Sukasari menurut hemat kami banyak menyimpan potensi wisata. Barangkali Kang Agoy bisa memutar apa sih potensi yang berada di Kecamatan Sukasari, dari mulai Kutamana, Ciririt dan Palembanteng, ya, di desa ini. Ini potensi wisata Sukasari.